Yummy, yummy cloud bread. Lihat, lihat, lihat. Cloud bread. Hai guys, balik lagi di channel aku. Saya di video kali ini aku bakal jadi Iron Man. Guys. Taraaa. Nah, ini aku enggak bakal ngacauin tempat, tapi kita bakal loncat satu gedung ke dua gedung. Kecuali Himawari ya guys, karena itu tuh penjahat-penjahat, wajib kita lawan guys. Oke guys, kita langsung aja mulai ya jadi Iron Man-nya. Nah, kita bakalan loncat ke rumah kita dulu. Oh iya, sebelum itu kita offin dulu polisnya sama teacher. Oke, ini udah ya guys. Taraaa, nih ini loncatnya tinggi 10 kali lipat, terus apalagi jalannya gitu. Ini gak perlu pakai mobil karena cepetan jalan kita ya daripada mobil. Oke. Nah, kita ke rumah kita. Kita tujuannya pengen ke ke rumah biru itu. Ke rumahnya ini rumahnya Anissa bukan sih? Oh, bukan, rumahnya yang di situ. Nah, ini rumahnya yang gentengnya warna hijau. Oke, kita ke rumah dia. Habis itu kemana lagi? Ke rumah yang hitam, cafe. Oh, kita mau menuju ke Himawari ya guys. Kuza Office Himawari. Nah, ini kita udah. Aduh, ya jatuh lagi ya, nggak apa-apa. Nah, kita ke sini. Oh iya, Himawari kan ke sebelah sana ya. Udah jalan, salah jalan. Ya udah nggak apa-apa. Ke sushi bar nih. Oke. Aduh, aduh. Udah nggak apa-apa lah ya. Hati-hati kena mbak-mbak kuning. Nah, ini dia guys. Ini dia aja larinya cepet banget. Oh ya guys, di sini ada Anissa juga ya sama kakakku. Oke. Nih. Oke, sini. Kita numpang lewat aja, ntar dia keserang sendiri. Aduh. Kok ini bisa terbang sih? Iyalah. Orang enggak bisa. Orang digigit aja mati. Enggak apa-apa. Iya. Kukurin. Apa? Kurin orang. Oke, oke. Orang coba tuh. Itu pakai kacamata orang yang dua itu yang iya. Mana-mana itu dia. Kalian. Nah. Kita kalahin yang di sini dulu ya. Oke. Wah, ada dua. Hati-hati guys, ada mobil. Nah, kita pancing dia. Tuh. Ya. Ya. Oke. Mana ya? Ada lagi enggak? Dia udah mati. Oh, udah mati dia, guys. Oh, kita sekarang masuk, guys. Kita enggak perlu yang namanya senjata masuk ke sini. Senjata. Nah, itu enggak perlu ya. Tada. Yeah. Ah, maaf. Iya. Oke, guys. Oh, oh my god, ini banyak banget ya guys. Iya. Sakura. Ini di Sakura School Simulator aja ya guys. Ayo, kita lagi mati. Iya, gak apa-apa lah kan Ayo Gigi ini jadi jadi superhero. Superhero. Nah, ini tuh dia jahat-jahat ya guys. Iya, kayaknya jahat. Guys, dia jahat jadi gak apa-apa lah ya. Ini sekali kita loncat, wow. Loncat, loncat. Tuh, kita kalahin yang di sini dulu ya guys. 1 lawan 10. Gak apa-apa guys, tuh. Itu banyak amat. Bisa 9 orang. Aku bakalan matiin semuanya biar dia nggak ngelakuin kejahatan lagi. Iya. Nah, 6 orang lagi nih guys. Ini orang jahat. Tidak ya. Kita numpang lewat. Yeay, seru banget guys. Iya, emang itu ada dua. Rasanya seperti ya, Anda menjadi Iron Man. Nah, itu dia satu lagi. Nah, dan kita ke sini.
aja sini. Oh ya, kita sekalian bawa bosnya. Oke, kita tungguin. Oke guys, ayo kita lawan guys. Ada bosnya ya. Ada bosnya, itu bosnya jahat amat. Ya guys, bosnya curang, pakai pedang. Tangan kosong kalau berani. Aduh. Oh, sampai keluar loh. Ini terlalu cepat guys kita kaburnya. Oh ya guys, katanya bosnya itu kalau mati lehernya bisa panjang gitu dan palanya bisa copot ya. Nah kan berantem satu sama lain kan. Tuh guys. Wow, gak ada damage-nya dong. Ada itu nih, di atas ada bosnya. Iya. Nih guys, aku lawan 17 orang. Aku lawan 17 orang sendiri loh. 17. 20. Itu. Iya. Itu aja. Bosnya guys, ini tinggal bosnya nih. Bosnya curang amat tadi ini. Iya, samurai guys dia. Samurai, bukan. Apaan sih itu, pedang apa? Lehernya guys. Lehernya serem banget sih ini bosnya. Pegang pedangnya kebalik dah. Tuh guys. Lihat, serem bosnya. Bosnya. Oh, kepala yang tinggi itu sih. Curang dia guys pakai pedang. Saya pakai pedang ya. Ya. Iya. Iya. Kan? Bos kan? Bos kah? Nah, aku yang mau jadi bosnya loh. Jangan jadi bos ya, Gigi. Yang mana ya? Satu aja. Oh, jadi Iron Man kita guys, menyelamatkan dunia. Sekali lewat langsung mati. Nih, lihat deh. Woi. Ini ketemu orang gimana ya? Oh ya, tenang saja, kita bisa pulih kalau minum obat. Sedikit lagi mati nih guys. Nah kan. Yeay menang. Sekarang aku udah punya ini, bazooka. Tapi aku gak mau pakai karena aku udah jadi Iron Man. Rasanya gimana sih rasanya mengalahkan 20 orang? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Oke, kita jalan-jalan lagi ya guys. Kita kemana ya? Oke. Oh ya guys, BTW adek aku itu lagi main gacha live ya deh ya. Oke, kita mau kemana lagi nih? Wow. Kita mau ke apa ya, Gigi? Gak tahu. Oke. Aku tuh bingung pengen kemana karena kita udah ngalahin 20 orang. Oh ya guys, masih ada banyak enemy loh. Ada di Sekala, di Silokan, sama di Yakuza Momogumi. Kita belum ngalahin semua itu. Mungkin di next episode aku bakalan ngalahin itu ya guys, enemy itu. Lihat ya, ada mbak-mbak kuning. Ada mbak-mbak kuning. Mana mbak-mbak kuning? Itu dia mbak-mbak kuning guys. Oke deh guys, karena aku udah ngalahin orang-orang di Yakuza Ofishimawari, sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa diklik like, comment, subscribe. Buat kalian yang setuju aku bikin konten jadi Iron Man lagi, komen di bawah ya. Bye bye, see you next video.